Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Liyudhirahu ala dini kullih. Walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu Al-Quranul Karim. Wa dinil haqq. Dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam. Liyudhirahu ala dini kullih. Agar Allah menangkan di atas semua agama-agama ini. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik benci. Walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, meyakinkan pada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana ini. Jadi masa depan ada di tangan Islam. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Ini yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Bagaimana kita melihat reaksi daripada golongan kafir, terutama sekali lembaga-lembaga riset dunia, pakar-pakar sejarah dunia. Salah satu di antaranya yaitu Arnold Toynbee. Beliau pakar sejarah dari Britania. Tahun 1954 dia sudah melakukan riset, dan hasil risetnya ini dibukukan, dan bahkan buku itu jadi bestseller. Judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Arnold Toynbee ini seorang pakar sejarah. Dia mengakui bahwa dia seorang kafir yang kafah, tapi karena dia pakar sejarah, dia objektif. Ditulis dalam buku Civilization on Trial itu, Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Dan itu diakui oleh pakar-pakar sejarah dunia, baik muslim maupun non-muslim. Kemudian dia tulis dalam bukunya Civilization on Trial itu, peradaban Islam ini akan menjadi tantangan terberat bagi kapitalisme global. Dan dia tulis, pusat komunisme internasional akan tumbang, bahkan kapitalisme Amerika akan tumbang. Dia menulis, dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Artinya apa? Dia seorang pakar sejarah non-muslim. Dia objektif, dia tulis itu. Dia yakini bahwa masa depan ada di tangan Islam. Tapi di akhir tulisannya, dia tunjukkan bahwa dia sebagai seorang kafir yang kafah. Dia berdoa, semoga itu tidak terjadi. Bahkan agar lembaga riset dunia milik golongan kafir, yaitu The Pew Forum on Religion and Public Life. Dia melakukan riset di seluruh dunia tahun 2005. Ternyata, dari riset tahun 2005 itu, dia simpulkan, 1 dari 4 penduduk dunia ini adalah muslim. Artinya apa? Perkembangan muslim sangat luar biasa. Perkembangan Islam dalam lingkup global sangat luar biasa. Bahkan jumlah umat Islam seluruh dunia tahun 2005 itu di total hampir 2,6 miliar. Akhirnya dia melakukan riset lagi. Perkembangan dunia Islam 2010 sampai 2050. Hasil risetnya dipublish. Jadi diprediksi 2010 sampai 2050 perkembangan umat Islam akan naik drastis 73%. Bahkan dia publish hasil risetnya, Eropa akan muncul 50-50. 50% muslim, 50% non-muslim. Bahkan Kardinal Republik Ceko, jadi di bawah Paus, Kardinal Republik Ceko memberikan statement di media internasional, Islam masuk Eropa dengan kekuatan spiritual. Dan itu benar-benar mengagetkan seluruh dunia. Jadi ternyata terjadi syahadat massal besar-besaran di kawasan Eropa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bahkan di Eropa, jumlah muslim terbesar seluruh daratan Eropa itu ada di Perancis. Hampir 7 juta lebih umat Islam ada di Perancis.
Bahkan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan gerakan Islamophobia dengan menggunakan institusi negara, mereka melihat, dianggap Islam akan melemah. Tapi apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 8? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mesin-mesin informasi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Apa yang terjadi di balik gerakan Islamophobia, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin yang digerakkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron? Terjadi syahadat massal di Prancis 2 kali lipat, luar biasa. Itu sesuatu yang mengagetkan dunia. Bahkan di Inggris dan Jerman itu hampir sama, hampir kurang lebih 3 juta umat Islam di Inggris dan kurang lebih 3 juta umat Islam di Jerman. Bahkan hampir 20 gereja di Inggris dijual, dan salah satu di antaranya ada satu gereja katedral di pusat kota London, itu dibeli oleh salah seorang tokoh muslim yang dulunya dia musisi pop dunia, Keith Stevens. Alhamdulillah Allah berikan hidayah, berubah namanya menjadi Yusuf Islam. Jadi gereja katedral yang terbesar di pusat kota London itu dibeli oleh Yusuf Islam dan dirubah jadi Islamic Center, dan sekarang benar-benar menjadi pionir di Inggris, di kota London. Bahkan di Inggris juga banyak wali kota muslim, luar biasa. Jadi perkembangan Islam luar biasa. Bahkan di Argentina yang kita belum pernah tahu, di sana ada perkembangan Islam luar biasa, ada 750 ribu kaum muslimin. Bahkan di pusat Katolik dunia, di Itali, di Vatikan, Roma, beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan masjid terbesar untuk menampung hampir 1 juta kaum muslimin, yaitu di Roma, Vatikan. Luar biasa. Jadi perkembangan kaum muslimin, benar-benar apa yang dilakukan riset oleh The Pew Forum on Religion and Public Life, ini sebuah realitas, sebuah fakta. Jadi diprediksi 2010 sampai 2050, peningkatan jumlah kaum muslimin diprediksi 73%. Bahkan lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life memprediksi 2070 Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Padahal ini lembaga riset milik orang kafir, milik golongan kafir, tapi dia meyakini masa depan ada di tangan Islam. Bahkan National Intelligence Council, Dewan Intelijen Nasional yang menaungi 15 negara di bawah kepemimpinan Amerika, melakukan riset, hasilnya dipublish di media internasional. Start 2020 akan terjadi kebangkitan Islam global, dan itu akan terus bergerak di seluruh dunia, terutama sekali dunia Islam. Bahkan Dinas Intelijen Rusia memprediksi akan terjadi kebangkitan Islam, yaitu diprediksi 2025. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah mengabarkan, sesungguhnya Allah akan memunculkan, akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama ini. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah. Masya Allah, dengan matan hadis yang sama, beliau cari dalam kutubus sittah. Alhamdulillah, beliau temukan hadis-hadis yang sahih ini. Beliau pelajari, beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi, jawabannya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Beberapa ulama-ulama dunia, salah satu di antaranya yaitu Wakil Sekjen Rabithah Ulama Palestina di Biladis Syam, beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabida. Selama di penjara Israel, beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan. Insya Allah, kalau beberapa ulama-ulama Ahlus Sunnah melakukan hitungan matematis, dan itu Hijriah, tapi dicoba dimasehikan, insya Allah akan terjadi Sofatul Islamiyah itu 2024, berarti kurang 3 tahun lagi. Tapi semuanya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dari hasil kajian ulama Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah ini, akhirnya apa yang terjadi? Ketahuan oleh tentara Israel, oleh polisi Israel, sehingga di penjara Israel, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah
kedua matanya disinar sampai buta, fisiknya disiksa dengan cara-cara yang sangat biadab, sampai akhirnya beliau selesai masa tahanannya. Qadarullah, begitu selesai masa tahanannya, beliau bercita-cita ingin menyampaikan hasil risetnya kepada umat Islam di Indonesia ini. Qadarullah, akhirnya Allah mudahkan perjalanan beliau dari Palestina menuju Indonesia. Tepat bulan Juli 2015, beliau diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Beliau sampaikan hasil risetnya. Insya Allah, berdasarkan nas-nas syar'i, Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan pemanti awal kebangkitan Islam global dari arah timur, kata beliau, insya Allah dari Indonesia. Akhirnya sampai beliau meneteskan air mata dengan suara yang terbata-bata, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemanti awal kebangkitan Islam global yang puncaknya, puncak kemenangan Islam di akhir zaman sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis, Palestina, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu hadis sahih rawahu Ahmad. Tapi pemanti awal itu diharapkan akan muncul dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan terjadi istimak ulama seluruh dunia, semua berdoa mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia menjadi pemanti awal kebangkitan Islam global, dan itu diprediksi 2024. Internationally recognized live streaming video expert on live streaming best practices. فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب فرتكبت الله بك البعيد الله سبحانه وتعالى أكد الله سبحانه وتعالى